Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dengan video yang selalu baru, dan kami berharap Anda tetap sehat dan setia. Kali ini kita akan membuktikan tangki ini, tangki pinguin ini adalah tangki yang memang bebas lumut. Kalau handal sih saya pasti yakin handal, karena tebel dia. Karena di tulisan di iklannya nih, seperti kita lihat, bebas lumut. Nah, 0% nol lux. Jadi dia tidak ada sinar yang masuk ke dalam tangki ini, sehingga lumut tidak akan terjadi. Itu promosi di tempelannya ini. Nah, sekarang kita akan buktikan. Ini udah bulan yang lalu kita isi dengan air, seperti video sebelumnya. Kondisinya setelah pengisian seperti ini, masih sama. Ini breathing, tempat pernapasannya masih tertutup. Kemungkinan ini di sini ada lubang, cuman saya nggak yakin apakah matahari masuk apa enggak. Terus ini tutup masih rapot, dan ini juga masih rapot. Nah, sekarang kita buktikan dalam sebulan apakah udah tumbuh lumut atau belum. Kita cek bareng-bareng. Sobat semua di sini menjadi saksi akan iklan dan kondisi tangki penguin ini. Semoga memang benar adanya bebas lumut. Dalam waktu sebulan kita cek dan buktikan. Saringan, lihat. Inilah kondisinya. Kalau diperhatikan, memang di bawahnya itu ada endapan, tapi bukan lumut. Itu endapan dari karena air pam ini kalau lama didiamkan akan mengendap kotorannya. Ini air pamnya. Nah, itu ada garis-garis, kayak garis-garis kotor. Anda perhatikan garis-garisnya itu. Itu juga bukan lumut saya rasa kelihatannya. Itu sih kotoran dari air ini. Sobat semua udah mengerti, dalam sebulan kondisi tangkinya masih tetap bagus. Memang dia tidak berlumut kalau menurut saya, tapi memang ini bukan lumut. Jadi semoga memberikan informasi bila Anda ingin membeli tangki penguin yang bagus ini.
nanti kita akan berikan bagaimana sebenarnya lumut itu yang hidup di dalam tangki. Saya masih punya satu tangki lagi yang selalu berlumut. Selamat membeli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.